kering Bali ngadira hayo. Saya kaget karena APBD yang sudah diketok sebelumnya itu bisa dirubah dalam waktu cepat atas persetujuan Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa dilakukan pembangunan fisik saat ini tanpa harus mencari sumber anggaran baru. Dan saya melihat yang dilakukan itu sangat bagus. Beliau mulai membangun wajah Bangli, memperindah wajah Bangli, dan apa yang dilakukan itu bisa dengan cepat dilakukan, bisa dengan cepat dilihat oleh masyarakat, bisa dengan cepat dilihat manfaatnya oleh masyarakat. Melangkah cepat, bukan lari-lari, tapi melompat, jumping. Tapi jumping yang benar, jangan jumping salah. Jadi dengan demikian akan terjadi perubahan cepat. Nah, hal-hal fundamental yang dilakukan akan saya dukung penuh. Apalagi komitmennya memang betul-betul melaksanakan visi pembangunan daerah Mangun Satkerti Loke Bali. Jadi pembangunan di Bali ini sekarang saya integrasikan, terpadu antar wilayah Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, Tengah, supaya terjadi perimbangan wilayah pembangunan, terjadi perimbangan perekonomian, terjadi perimbangan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkeadilan. Itu yang saya lakukan sekarang. Saya desain pembangunan Bali supaya Bangli ini betul-betul memiliki sentra baru yang menjadi ikon Bali di Kabupaten Bangli. Itu dia. Jadi Pak Bupati, udah benar caranya, jaga stamina dengan baik, jaga kesehatan dengan baik, jalankan ini semua demi kemajuan Kabupaten Bangli agar semua berjalan dengan lebih cepat lagi sesuai dengan harapan Pak Bupati tadi, agar bisa terjadi lompatan besar untuk pembangunan di Kabupaten Bangli.